Kenapa, Jok? Pusing saya, Mas. Stres. Iya, Mas. Kerjaan berantakan. Aduh, kacau lah. Bos marah dong. Marah, Mas. Oh, kalau saya perhatikan sih kayaknya bukan karena kerjaan doang. Karena kamu ditinggal pacar nikah kan? Ya, salah satunya itu sih. Nih, kalau boleh saya saranin, mendingan kamu ngambil cuti liburan. Noh, ke Kohot, ke pemancingan. Tempatnya enak, adem, angin sepoi-sepoi. Ntar saya callingin tuh yang punya empang. Ya, udah saya ikut-ikut aja lah. Oh. Ya udah atur aja ya, Mas. Udah, sekarang urus tuh, anu. Ya udah, langsung ngambil cuti. Ibadah Banten JC Revival diadakan pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2017 jam 7 malam di GWI Modernland. Mengundang seluruh anak-anak JC usia 11 sampai dengan 16 tahun untuk hadir dalam ibadah ini. Aduh, Kong, kenapa harus kesini sih, Kong? Ya, kan engkau bawa kamu kesini kan supaya menghilangkan kamu stres. Ini tempat pemancingan yang paling enak, yang paling rileks. Aduh, tapi saya nggak terlalu bisa mancing, Kong. Iya, tapi kan engkau bisa mancing, ntar engkau ajarin kamu. Yaudah lah. Iya, sini umpannya. Pusing saya. Mana nih umpan? Ya, itu dua-duanya umpan, ya. Udah, kamu tinggal ikutin Kong, ntar engkau ngajarin kamu. Yaudah. Kong, saya, gelar saya. Udah, kamu lempar kalau bisa. Nah. Jah. Coba untuk ajarin kamu ya, kamu lemparnya yang. Coba kamu ulangin sekali lagi. Ini bisa nih, Kong? Iya, udah, lempar. Oh iya, bisa. Nah, itu pinter. Iya, saya mah emang pinter, Kong. Taruh mana nih, Kong? Udah masukin ke sini nih. Duh, kamu liatin kayak engkong gitu, contohin tuh. Di Klat Pengkhotbah Rayon 3 diadakan setiap hari Selasa mulai tanggal 8 Agustus 2017 jam 6:30 malam di Chapel Kana GBI Modernland dengan biaya Rp350.000 per orang. Diutamakan untuk Kul 2 Plus dan pengkhotbah ibadah raya yang sudah terdaftar dan belum ikut di Klat Pengkhotbah. Untuk pendaftaran dan informasi, hubungi PDM Hendy Rusli di nomor telepon 5529159 dengan extension 118 atau di nomor 0813-113-86634 paling lambat tanggal 6 Agustus 2017. Duh, lama amat kok, nggak dapet-dapet. Ya sabarlah. Orang mancing itu harus sabar. Kalau saya dapetnya sepatu, gimana, Kong? Kamu ini pikirannya negatif aja. Mana mungkin di empang ini ada sepatu? Ya, kalau misalkan saya dapet ikan, tapi ikan duyung. Kamu bawa pulang. Kalau cantik sih nggak apa-apa, Kong. Lah kalau bencong? Kamu bedakin di rumah. Singkong, orang serius. Malah bercanda, lagi stres nih, Kong. Ya habis pikiran kamu negatif terus, mana mungkin di empang ini ada ikan duyung. Pikirkan hal-hal yang baik, yang enak didengar orang. Seperti itu loh yang ada di kitab suci. Ayo udah lanjut lah, Kong, lanjut. Pancing aja lah. Iya, kau yakin pasti dapat. Bagi pengerja dan jemaat yang sudah mengikuti Diklat Prophetic Army tanggal 27 sampai dengan 28 Maret 2017 dapat mengambil sertifikatnya di counter cabang atau ranting. Sertifikat tersedia bagi yang mengikuti semua sesi Diklat. Kong. Itu dapat. Gulung. Ayo gulung. Terus. Ini kenceng dikit nih. Ayo gulung, gulung pelan-pelan. Ya, terus. Apa kata Kong? Dapat kan? Kan gede banget ini ikan kan. Kamu nggak dapat kalau orang sabar. Tuh, angkat. Tunggu deh ya. Aduh, yang depan-depan, tangan kiri ke depan satu. Iya, tuh. Waduh, mantap nih Kong ikan. Tuh, kalau pikiran tenang tuh apa juga berhasil. Waduh, gede banget Kong ikannya.
Tuh kan, semua yang benar, yang mulia, suci, yang manis dan sedap didengar, yang patut dipuji, pikirkan semua itu. Iya dah, Kang.